Di informasi lainnya, gedung SD Negeri 9 Langkai di Kota Palangkaraya terbakar pada Senin malam. Sementara si Jago Merah juga mengamuk menimpa sebuah vila di Cisarua, Puncak, Bogor, Jawa Barat. Assalamualaikum Pak, ya Vila Aldo Pak, kebakaran Pak. Saat ini sedang berlangsung Pak. Bangunan vila di Desa Ciberem, Kecamatan Cisarua, Puncak, Bogor, Jawa Barat pada Senin malam hangus terbakar. Insiden yang diduga berasal dari korsleting ini membuat panik warga. Selain nyaris menyambar permukiman, lokasi kejadian sulit dijangkau oleh petugas damkar. Angin yang berhembus kencang membuat Jago Merah leluasa melumat bangunan vila yang kerap disewa wisatawan asing dan juga domestik itu. Api berapa dijinakan selama hampir 3 jam oleh warga yang membantu petugas damkar berjibaku. Tak ada laporan korban jiwa dan saat kejadian vila dalam keadaan tak berpenghuni. Mulai telah terjadi kebakaran satu unit vila di Kampung Baru Sirem, RT 3 RW 6 Desa Ciberem, Kecamatan Cisarua akibat arus pendek. Api sudah dipadamkan dan sekarang lagi pendinginan.